dan film, tapi kami ini movement dari yang pertama. Kami ingin supaya ekosistem kopi di Indonesia juga bisa berjalan, karena kami punya medium film. Film adalah alat komunikasi yang paling ampuh supaya kami bisa berbicara kepada masyarakat luas. Kalau yang pertama ini kami angkat dari cerita pendeknya Mbak Dewi Lestari. Tapi yang kedua, ini kami ingin jauh melibati animo masyarakat supaya apa sih yang ada di pikiran masyarakat tentang filosofi kopi. Jadi kami ingin masyarakat juga ikut andil dalam film kami, film filosofi kopi kedua. Jadi kami ada program yang namanya Meracik Cerita. Meracik Cerita itu jadi audiens ikut terlibat dalam pembuatan film filosofi kopi kedua. Itu ada sekitar 3.000 orang yang mengirimkan email pada Visinema Pictures. Tapi yang terpilih 2 orang, yang satu dari Jakarta dan satu lagi dari Bali. Sehingga tercipta 2 karakter baru yang diperankan oleh Luna Maya sebagai Tara dan Nadine Alexandra sebagai Bri. Dan di sini kolaborasinya banyak sekali. Penulisnya itu ada 3 orang. Yang pertama Jenny Yusuf yang menulis filosofi kopi pertama. Yang kedua adalah Irfan Ramli yang menulis Cahaya dari Timur dan Surat dari Praha. Begitu juga Angga Dwi Masa Songko selaku sutradara ikut terlibat dalam penulisan skrip ini. Jadi kami memang benar-benar mempersiapkan dengan matang untuk filosofi kopi kedua ini. Kami mempersiapkan skripnya ini 2 tahun dan sehingga jadi film ini. Oke. Yang paling penting adalah apa? Karena kami movement, kami gak lupa dengan menjalankan tanggung jawab sosial kami, yaitu dengan membeli 1 tiket filosofi kopi sama juga sudah menyumbangkan 1 benih kopi untuk para petani kopi di Indonesia. Ada filosofi kopi. Filosofi kopi 2 lebih tepatnya. Jadi siapapun yang udah nonton juga ikut menyumbangkan 1 benih kopi. Betul, jadi kontribusi kalian itu untuk para petani kopi yang ada di Indonesia. Jadi kemarin jumlah penontonnya udah 100 ribu ya? Wow. Ya, sampai detik ini hampir 200 ribu. Hampir 200 ribu.